Semakin ke sini, serunya hidup. Ya Tuhan, apa ujian selanjutnya? Aku siap untuk menghadapinya. Aku yakin kau berikan tantangan seperti ini karena engkau percaya bahwa aku bisa untuk melewatinya. Sungguh melelahkan. Aku capek. Bersyukur bisa mendapatkan ilmu sebanyak ini di umurku yang 26 tahun. Makasih juga Tuhan, sudah memberikan waktu yang sangat begitu banyak, di mana orang-orang itu bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi aku kau berikan ruang di mana aku mempunyai banyak waktu dan bisa untuk mencukupi semua keluargaku. Semoga aja mereka bisa untuk bersyukur. Mereka semua bisa merasa cukup atas rahmat rezekimu ya Tuhan. Walaupun ini cuma batas kemampuanku yang kau berikan dalam memberikan sebuah rezeki. Kelak pasti ada. Ya Tuhan, aku ingin meminta sesuatu. Tolong bunuh perasaanku ini. Jangan kau uji dengan terlalu berat adanya kematian seseorang. Lebih baik kau uji perasaanku untuk mati lagi. Seperti dulu, di tahun 2018, saat asik-asiknya bekerja, udah ada dong sosok orang yang aku cinta. Ada sosok keluarga yang aku cinta. Kau beri tantangan tentang ekonomi, lalu kau tinggalkan wanita itu. Dan sekarang terjadi lagi ya Tuhan. Dan lebih parah lagi. Aku nggak menyerah.
Tapi nazarku masih sama. Apakah ini yang kau katakan, yang kau ingin berikan? Keikhlasan lahir dan batin, sesuai apa yang diucapkan oleh orang tuaku, yang masih aku langgar sampai detik ini. Aku ingin menyelesaikannya. Aku nggak mau ada pertentangan. Aku sangat mencintai kebebasan. Buatlah mereka semua bahagia dengan pilihannya. Biarkan aku mengalah, ya Tuhan. Terbiasa menyendiri itu asik banget. Ternyata Engkau telah memberikan rahmat dalam kesepian itu bisa untukku. Aku benar-benar santai menikmati kesendirian. Ribbon. Hidup kembali. Aku percaya akan malaikat. Aku juga percaya akan Tuhan. Apa yang aku lakukan, jika itu baik, menurut pandanganku, dan tidak merugikan orang lain, aku tidak masalah. Jika harus kembali ke masa lalu, semua orang pasti membenciku, ya Tuhan. Tapi Engkau memberikan sebuah karunia yang hebat, hingga aku tak bisa untuk ekspresi, cuma diam. Nggak bisa mempunyai wajah yang berekspresi. Tapi aku mencintai semuanya. Aku menyayangi semuanya. Aku pernah merasakan dikucilkan satu kampung. Dan aku melarikan diri dari masalah itu. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk selalu minta maaf. Bahkan sampai detik ini aku selalu minta maaf sama teman-temanku. Entah itu salah, entah itu benar. Aku coba untuk minta maaf karena lisanku terlalu pahit, tapi aku coba untuk selalu jujur, ya Tuhan. Aku pernah merasakan merantau, ditinggal. Benar-benar aku sayangi. Sudah ku coba untuk gonta-ganti, cari kenalan. Tapi hatiku tetap melekat di dirinya.
Walaupun kau berikan ending yang seperti ini, pasti ada maksud dan tujuan, bukan? Entah itu menjadi pribadi yang lebih dewasa, entah itu keikhlasan yang luar biasa, entah itu kesabaran yang luar biasa. Tapi sungguh ya Tuhan, aku tidak pernah marah, memukul apapun, walaupun aku dipukul. Walau aku dihina, aku tidak membalas untuk menghina. Walaupun aku dilarang, aku mencoba untuk kembali untuk tidak melarang. Walaupun aku sangat posesif, salah banget aku ya Tuhan. Aku pernah ditinggal mati dari sahabat maupun pacar, dan engkau yang melihatnya ya Tuhan. Walaupun hidup gini-gini amat, tapi juga gini-gini amat. Semoga kenangan ini akan menjadikan kepribadian yang lebih bijak lagi untuk selalu membebaskan siapapun dari belenggu maupun trauma. Aku sudah hampir mati 3 kali ya Tuhan, tapi Engkau memberikan kehidupan Mas Yan. 2009 di Bali, di Kuta, terombang-ambing ombak, tapi aku diselamatkan. ...2016... hingga hampir bunuh diri, tapi aku diselamatkan. Dan tahun 2018... aku sendirian, tapi ada orang yang masih mau menolongku untuk makan. Ini bukan soal cinta, tapi soal kehidupan. Dan sekarang kau berikan waktu yang begitu banyak untuk aku santai, berpikir, berkarya, mendapatkan pendapatan yang di atas UMK rata-rata. Tapi karena lisanku sendirilah yang membuatku salah ya Tuhan. Aku coba untuk selalu diam di depan orang banyak. Tapi aku gak pernah bisa untuk diam di depan wanita yang aku cinta.
Apakah salah? Apakah benar? Tolong kuatkan hamba-Mu. Percaya dimanapun aku berada, Tuhan dan malaikat pasti selalu mencatat. Apakah setia itu salah ya Tuhan? Apakah untuk tidak marah dan tidak cemburu itu juga salah ya Tuhan? Kontrollah diriku seperti robot jika itu salah. Agar aku bisa terbangun terus. Tapi nazar demi nazar selalu ku selesaikan. Dan aku sangat damai sekali ya Tuhan. Terima kasih banyak. Bersyukur hari ini, bersyukur aku bisa untuk mengobatin. Membuat orang tersenyum bahagia. Semoga aku bisa untuk mencintai diriku sendiri. Walaupun aku belum menemukannya ya Tuhan. Cuma bisa menangis untuk mendamaikannya. Thank you for everything.